Nauderer bantah selingkuh dengan Azizah Salsha. Polemik tudingan perselingkuhan yang melibatkan Salim Nauderer, Azizah Salsha, dan Pratama Arhan terus berlanjut. Kali ini, Salim secara tegas membantah tuduhan tersebut dan mengancam akan menempuh jalur hukum. Melalui unggahan Instagram story-nya pada Sabtu, 12 Oktober 2024, Salim menyatakan bahwa hubungannya dengan Azizah Salsha murni sebagai teman. Ia juga menegaskan bahwa kabar perselingkuhan tersebut adalah fitnah yang merugikan dirinya. "Perlu saya tegaskan, dugaan tentang saya dengan Azizah tidak benar adanya. Kami sudah berteman sejak lama dan terhadap orang-orang yang menyebarkan pemberitaan tersebut sangatlah merugikan. Selanjutnya saya akan mengambil langkah hukum yang tegas terhadap fitnahan tersebut," tulis Salim. Tidak hanya itu, Salim juga memberikan klarifikasi mengenai hubungannya dengan mantan kekasihnya, Rachel Fennya. Ia mengungkapkan bahwa hubungan keduanya telah berakhir jauh sebelum isu perselingkuhan ini mencuat dan Azizah Salsha sama sekali tidak terlibat dalam permasalahan tersebut. "Selain daripada itu, saya juga perlu menyampaikan bahwa hubungan saya dengan Rachel telah berakhir sejak lama dan perlu diketahui bahwa alasan berakhirnya hubungan kami bukan karena tuduhan adanya perselingkuhan yang saya lakukan," tuturnya. Pernyataan tegas Salim ini pun menuai berbagai reaksi dari warganet.